Halo bro, balik lagi di channel kita-kita. Pada video kali ini gue mau kasih info nih, aplikasi yang bagus buat kamu agar kamu bisa membuat komikmu hanya lewat Android saja. Dimana pada aplikasi ini saya merekomendasikan jenis-jenis yang berbeda pula. Jadi, apa itu aplikasinya? Ini dia. Storyboard. Bagi kamu yang ingin membuat komik secara instan dengan menggunakan videomu sendiri, maka kamu bisa gunakan aplikasi dari Storyboard ini. Dikarenakan pada aplikasi ini dapat membuat komik dengan cara mengubah videomu menjadi komik secara otomatis. Dan untuk cara kerjanya cukup mudah, kamu hanya tinggal memasukkan saja videomu ke dalam aplikasi ini, dan aplikasi ini akan otomatis mengkonvert videomu menjadi komik. Dan untuk selebihnya tinggal kamu atur saja tata letak sesuai dengan yang kamu inginkan. Komika. Bagi kamu yang ingin membuat wajahmu menjadi karakter komik, maka kamu bisa gunakan aplikasi dari Komika ini. Dikarenakan pada aplikasi ini memiliki jenis filter yang beraneka ragam yang dapat membuat wajahmu menjadi karakter komik secara instan. Serta terdapat juga efek tulisan komik yang akan membuat kamu bisa berkreasi dalam membuat dirimu menjadi komik. Sehingga, membuat aplikasi dari Komika ini memanglah sangat bagus bagi kamu. Comic and Meme Creator. Oke, bagi kalian yang ingin membuat komik dengan karakter-karakter Mugen, maka kalian bisa gunakan aplikasi dari Comic and Meme Creator ini. Dimana pada aplikasi ini memiliki karakter Mugen yang cukup banyak, sehingga dapat mempermudah kamu dalam membuat komikmu sendiri. Dan untuk aplikasi ini sangatlah simple dalam membuat komik. Kamu hanya tinggal mengatur saja tata letak dari karakter yang ada di aplikasi ini, serta tinggal kamu desain sesuai dengan seleramu. Jadi, dengan aplikasi ini, kalian dapat membuat komik dengan semudah-mudahnya. Comic Patch Creator. Aplikasi dari Comic Patch Creator ini adalah aplikasi yang bagus dalam mendukung kamu untuk menciptakan komikmu sendiri, dikarenakan pada aplikasi ini memiliki tools-tools yang memang dibutuhkan dalam membuat komik. Salah satunya, kamu bisa mengatur panelmu sendiri secara bebas. Dan juga dalam aplikasi Comic Patch Creator ini menyediakan karakter-karakter yang bisa kamu gunakan agar kamu bisa menciptakan komikmu sendiri tanpa menggambar. Serta, terdapat juga efek tulisan komik yang keren. Selain itu, dalam aplikasi ini kamu juga bisa menginput hasil gambarmu sendiri untuk dimasukkan ke dalam panel komikmu. Sehingga, membuat aplikasi ini sangatlah membantu bagi kamu yang ingin membuat komik lewat Android. Oke, jadi itulah aplikasi yang dapat membantu kamu dalam membuat komik lewat Android. Semoga bermanfaat. Jika kamu ingin mendapatkan info terbaru tentang aplikasi, subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Saya admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di next video.